Di video kali ini, kita terjebak di dalam backrooms. Kita harus mencari jalan keluar untuk hidup. Apakah kita bisa keluar? Ayo, kita coba. Jadi, di sini aku ditemani dengan teman-teman dari RB Squad. Ada si Guevos, ada Varium, dan ada Zasajak. Pokoknya, kita harus kabur dari backrooms di Roblox. Oh, di sini ada kertas. Oke, kertasnya serem juga. Ada orang dikejar dan harus ke ventilasi gitu ya, ke tempat kabur gitu. Cepetan okay. Bang, cepetan bang, nanti ada editingnya, cepetan bang. Kemana kita? Ada yang tahu jalan kan? Eh, ada kah? Udah aman. Oke. Kabur. Eh itu dia. Oke. Ada entity guys di situ. Oh no. Oke, kita mundur dulu guys, Tempat buat kaburnya bang di situ. Ya. Iya, ke depan. Oke. Ya, dia kesini lagi si entity. Oh my god. Kita gocek. Kita puterin kah? Kita kontre. Oke. Kita lewat mana nih? Oke. Kita juga mau puter ini. Oh no, ada suara dia abis mukul sesuatu entitinya. Saya mati. Hah, kamu mati? Wah, si Zasajak sudah dead, guys. Kita harus cari lampu ini. Lampu apa sih? Lampu ungu, lampu sakni. Oh, ini ada lampu hijau tuh. Gue mencari ya. Lagu kematian. Oh, ini lampu ada ungu-ungunya. Ya, jadi ini lampu pelangi. Kita harus cari lampu ungu. Cepetan, ayo. Oke. Bang, di sini ada band. Oke. Ada bola-bola misterius gitu. Simulation nah, core itu. Namanya. Oke. Simulation core itu berguna untuk nambahin atribut ya. Oke. Perlu 8 ya di situ. Bang, mau gue tamatin kayak di tempat backroom satu ini. Emang kamu udah hidup lagi? Gue udah ketemu. Mana ya lampu? Oh my god, ada entity. Ada suaranya. Lari. Entity. Gua ketemu. Cepetan. Oh iya, gua yang double. Oh itu ada lampu ungu. Oh, gua udah ketemu tadi lampu ungunya. Nice. Mana lampu ungu? Tadi ada di ujung situ. Dia udah masuk duluan si Zasajak. Nice. Oke, sekarang kita ada di ruangan gelap banget ini. Oke. Backroom level 2,2. Backroom level 2,2 katanya. Oke. Ini kita cuma jalan lurus aja ini. Iya. Jalan lurus. Tapi hati-hati ada smiler biasanya. Oke. Nah, ini ada ruangan baru nih. Oh, ini ada foto baru nih. Oke, fotonya kita harus memutar 6 ini ya, 6 putaran gitu guys, putaran air gitu kayaknya. Kalian tuh dari sini, ikut aku. Oke, oh ini satu udah, nih, ini nih. Oh ini udah. Oke. Okay. Entity. Oh, itu ada entity. Itu entity di situ. Hati-hati. Namanya Starfish ya. Oh itu. Oh my god, dia kesini cuy. Dia kesini. Dia sedih. Mencar. Oh, dia udah pergi, dia udah pergi. Ada pipa. Oh, itu ada pipa tuh. Itu udah belum? Ngejar gue. Ya, gue mati. Mati lagi kah? Zasajak. Kayaknya gue yang tumbal deh. Kayaknya gue yang tumbal. Lagi menumbal. Nice. Bagus. Yeay. Ya udah. Oh, apaan itu? Wah, barusan kena jump scare gue. Oh, itu ada nih. Ini nih. Puteran nih, satu nih. Starfishnya di gue. Oh iya. Puter dulu. Masa gue mati dong. Kamu. Ya, gue belum bisa. Oh, kabur. Halo, Bang. Halo. Nah, jadi kita di sini harus membuka pintu yang ini ya, lampu ini jadi hijau biar kebuka. Ayo, Pip. Itu yang terakhir. Oh, udah. Sini, Bang. Sini aja, Bang. Teori di GB. Wih, itu ada hantunya. Suara hantunya. Sini aja. Oh no. Lari lu, bro. Lari, Bang. Ya, stamina gue habis. Ya, stamina gue juga habis. Gue terjebak. Mana lagi? Ada lagi kalian. Bentar, masalahnya kalian udah belum yang di bagian kanan situ. Wah, ada yang mati. Aku terjebak. Ya, aku terjebak.
ada suara-suara. Eh, ini udah kebuka, udah kebuka. Udah. Oh, gua enggak tahu jalannya. Kalian ini duluan deh. Gua duluan. Gua tersesat soalnya, gua tersesat. Aku lagi ini. Monsternya ini ngelakuin deh dari tadi. Oh, ini ternyata ya, starfish. Itu monsternya ngelakuin mulu deh. Ngelok kamu. Udah sip. Ya. Iya. Oh, nice. Okay. Oh, udah ada Varium ya yang itu udah ngelanjutin. Oh, tuh gue, Wes. Oke. Oke, kita sudah pindah ruangan gitu. Mereka masih terbang-terbang. Bang, sini. Oke. Okay. Kita mau ke ruangan ini dulu. Oh, ini ada gambar nih. Nah, jadi ini harus nyari kunci gitu ya, guys. Oh, ini ada apa? Oke, kita dapat bola-bola lagi di sini. Nice, toh. Eh, di sini ada yang tidak. Ini, Bang. Sini, Bang. Ini adalah tanah, Bang. Oh, ini museum atau kita apa lagi ini? Kita lagi di apartemen. Ya, back room level 120. Buset, 120. Bang, kamera Bang. Yang ini dapat footage. Oke. Okay. Cekrek, Bang. Cekrek. Jet. Jet. Oke, okay, ini dia. Ke kanan. Udah. Wow. Yoi. Wow, halo, Bang. Yo. Halo, guys. Hai. Jadi di sini kita terjebak. Oh, ini kita pindah lagi ya. Oke, di sini kita udah pindah, guys. Dan sekarang kita ada di ruangan serem gitu ya. Tuh. Wow. Nah, dan di sini katanya ada entity yang bisa mendengar pergerakan jalan kita, guys. Jadi kita harus jongkok gitu, guys, di sini sangat hati-hati. Soalnya dia benar-benar sensitif banget, guys. Kayak cewek. Oke, okay. Ini ada gambar jaga nih. Saja, nah, gambarnya itu hantunya itu pintar mendengar ya. Oke. Okay. Tapi enggak bisa lihat buta. Oke, okay, udah. Oh, ya, saja kena kan. Nyoba lari sih dia. Jadi orang aja. Iya, ah, ini nih entitinya nih. Waduh. Ya. Oh. Jangan ke aku dong. Oke, bagus. Jangan ke aku. Oke, anak baik. Mending lagi jalan aja, Bang. Ini. Oke, diam dulu. Dia ada di sini soalnya. Oh my god. Oke, dia sudah lewat di sini. Wadir teriak lagi. Oke. Oke, udah mau dia teriak. Oke, pelan-pelan. Oke. Bagus. Ayo. Oke, ini ada gambar lagi nih. Ya itu kita harus nyari kunci. Oke. Okay. Aku bantu. Gambarnya kita harus ya. Ngambil kunci gitu ya. Oh no. Ini dia. Diam dulu. Ini gue ketemu kunci satu. Oh udah nemu satu. Oke. Okay. Oke. Gue enggak. Aku enggak. Jadi di sini kita harus membuka kayak laci-laci gitu guys di dalam sini. Buat ngebuka kayak portal gitu guys. Kayak ini harus kita buka nyari kunci-kunci gitu guys. Portal. Nah. Situ. Oke. Dia mau numpang lewat nih. Ini gue. Ini gua. Udah itu lu. Oke, Bang. Selamat. Okay. Enggak ada. Astagfirullahalazim. Kaget. Hop. Oh no. Kada di mana? Dia deket gue lagi. Oh, itu kunci gua nemu. Di mana? Bentar. Suaranya dekat banget. Satu lagi. Dia di sini. Ya udah, Abang jongkok aja santuy. Sana satu lagi atas lagi. Oke, udah gue ambil. Ayo, Bang. Satu, ayo, ya? Di sini harus nemu berapa kunci emang? Tiga. Lima. Nah, jadi si Zaza aja udah nemu satu. Iya. Yang lain nemu satu gak? Gua belum. Oke. Kayaknya di situ, coba. Iya dong. Oke, nice. Oke, langsung. Udah, tapi jangan lari. Ya, oh ini dia di sini. Gue udah ketemu. Oh ini dia nih. Bentar. Now. Oke. Okay. Halo. Kaget. Oh, okay. Kaget. Nah, ini kita harus membuka kayak gate gitu di sini, guys. Ini apa nih? Oh, halo. Kita harus Tungguin gue. Tungguin gue. Tombol gitu ya? Tungguin gue. Buka. Buka yang ayo. Ini, Bang. Yang ini, Bang. Kalian udah bukain sisanya. Oh iya. Oke. Okay. Yeah. Nice. Tungguin dia. Iya. Dia kesini. Bentar. Dia kesini. Tadi kita enggak buat suara sih. Oh enggak, dia kesini. Bener lah kesini dia. Ya. Ya. Yo. Dia di batang gue. Oke, bola-bola di sini dapat nih. Nice simulation core.
Duduk bang, duduk, duduk. Di sini kok nggak ada tombol ya? Oh iya, ruangan ini emang nggak ada tombol ya? Perasaan di sini ada bang. Ini ada bang. Ada di mana? Ada sini sini bang. Mana bang? Mana bang? Ini gue di belakang. Aduh, ini kita deg-degan. Entitinya ada di sini ya? Ini iya. Bang, ini. Waduh. Mana, oh ini, gue kira di tembok. Ada yang di tembok, ada yang. Oh ada yang bisa kayak gitu ya? Oke. Okay. Wow, ini ada suara tenot-tenot. Kayaknya udah semua kah? Kayaknya udah ya? Udah semua. Berarti. Udah semua lah. Di sini udah. Eh, masih itu antunya itu antunya. Bentar. Itu antunya tuh. Oke. Nanti pas di stage 4 volume Robloxnya digedein ya. Soalnya iya, kita iya. Harus nyari sumber suara. Oke. Eh. Ya udah semua. Balik. Oke, okay, ayo yuk. Ini nanti kalian ke teleport santuy. Oke, okay, oke. Okay. Zajajak ngilang kemana Zajajak? Oh, dia udah terteleport. The water is rising, where is the exit katanya. Oke, jadi sekarang kita ada di ruangan air guys. Dimana di ruangan ini airnya lama-lama akan naik dan kita akan tenggelam jika kita tidak mendapatkan jalan keluarnya ya guys. Nah ini stage yang berbahaya banget. Dan katanya kita harus naikin suaranya guys biar kita mendengar kayak hintnya gitu. Kalau ada suara keresek-keresek katanya itu jalan yang lebih benar guys. Kalau dengar suara kayak kayak suara dengung gitu itu berarti pintunya dekat. Oke. Okay. Oh ini dekat nih. Gue denger nih. Iya dong. Abang di mana? Gue denger nih. Nih di tempat gue yang ada lampu biru. Oh lampu biru. Gue denger kayak gitu ya. Mana pintu surganya? Ah ini pintu mana biru. Pintu bang surga. Iya ini suaranya di sini ada. Diam. Gue keras cok dengungnya. Nah ini udah enggak ada udah, nih. Udah coba. Oh ini gue ketemu. Mana tunjukin dulu dong. Tunjukin dulu dong. Di mana? Akhirnya saya ketemu. Oh, dia udah masuk duluan. Oke. Pokoknya di sini ada kayak pintu putih gitu ya. Dan ini kita udah pindah ke backroom 5 ya? Iya, backroom stage. Ini mana? Ini kemana? Nah, ikut aku. Oke, ini ada di gua-gua gitu ya. Tapi kalian hati-hati sama entity yang putih itu. Dan jangan kena yang tajam-tajam ini karena damage. Kalau nemu ungu-ungu itu tempat keluarnya. Kalau nemu ungu-ungu itu tempat keluarnya, oke. Wah, ini gelapnya. Kamu enggak sesat, Apip. Agar emang lewat sini. Takut soalnya. Oh ya, di sini tempat aman kah yang tempat ini? Duduk-duduk ini. Ya, ini aman. Kalau misalnya ini masalah entity-nya ngejar kita juga, coy. Kita oh, di sini entity-nya bisa duduk enggak sih? Ya, jokok. Oh, enggak bisa ya udah. Ya udah gue ngentok sini aja ya. Soalnya. Ya udah dia cuma satu life soalnya. Di mana kita ini? Gue enggak tahu. Wah, buset ini map-nya susah banget yang ini. Kamu ketemu kah sama entity-nya? Entity-nya itu warna putih, bukan warna hitam. Oh, warna putih. Iya. Aman bang. Oke. Dia di tempat gue. Oh, dia di tempat. Oh, berarti jauh kok. Kalau di tempat saja kayak. Oh, shit. Apinya gue. Gak jadi. Iya. Kayaknya. Gak jadi. Ada bangkainya gue was. Itu entity-nya. Mana? Entity-nya? Kabur kemana gitu? Tuh kan. Udah kebiasaan. Kayaknya gue gak bisa deh. Entity-nya. Itu entity-nya. Gue gak bisa deh. Entity-nya lari. Bukan jalan. Wah gila. Ya gue mati. No. Kepala gue dicopotin. Kagak abang. You are dead. Kamu kena. Oke, okay, yes. Respawn kah? Iya, respawn. Ya udah. Respawn lah, Cok. Kalau gue ikutin kalian kayaknya gue udah mati deh. Kamu berhasil? Entity-nya? Kagak. Oh, kau mati juga. Ini sebenarnya goa atau hutan sih? Aku bingung kayaknya. Ini kayaknya goa gitu sih. Duri-durinya ngeselin. Kamu kena. Nah, ini siapa dah? Ini kayak varium tapi bukan ya? Ya itu bangke dia kali. Itu entity. Oh, kukira siapa cok? Untung gue nggak ini gitu deketin dirimu tuh. Kok ada bang dirimu. Riel sih? Enggak ini bang Riel. Ah, lo kok ada gua? Hah? Apa? Halo. Kok ada varium? Halo diriku. Dibunuh diri sendiri. Gua dapet badge dibunuh sama doppelganger. Oh itu wow. Doppelganger. Gila. Ya elah. Gimana rasanya dibunuh sama diri sendiri?
sumpah ini darahku kalau kena satu. Oh, itu doppelganger. Oke oke, ada doppelganger. Doppelganger siapa? Itu kamu tuh. Itu kamu. Itu bukan Apip itu. Iya, itu bukan Apip itu. Gue coba jalan kali ya. Ayo Bang Go. Ayo Bang Go. Tanda-tandanya kemana dah? Gak ada tanda-tandanya. Tersesat gue. Oh, ini apa nih? Ungu-ungu. Wow, dapat. Nice. Aku akhirnya main carry game. Nice. Aduh, thank you Bang Riel udah carry game. Thank you Bang Riel, thank you Bang Riel. Pada akhirnya kita berempat berhasil kabur dari game Aperophobia. Huh, susah banget ternyata guys gamenya. Akhirnya sekarang kita sudah ada di rumah. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau ya. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah ikut dalam Mabar Record kali ini. Dan mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih semua. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.